Halo guys, balik lagi bareng gue Yonatan di game One Piece Pirate Warrior 4 ya. Kita lanjut di Treasure Lock di Isdu. Untuk video sebelumnya udah selesai dua ini ya, dan kalau nggak salah dapat Kizaru. Sekarang kita lanjut di sini. What is justice? What an evil. Dan sekarang kita pakai Hawkins. Oh, ini attack-nya malah level 7. Malah 8. Kira level 8. Dan Kizaru udah dapat, tinggal 1 2 ini 13 episode lagi. 3 dan 4. Ini harus di Greenland. Bisa dapat. Oke, sekarang kita Hawkins ya. Kita grow. Ini bisa ditutup, itu bisa ditutup, habis ya, benar-benar habis ya. Belum bisa, kita aja langsung ini bisa. Ini aja, ini apa ya? Ini sama. Oke, kelar, let's go. Kita set sail, kita langsung karena gua kan mau selesaiin. Gua mau selesaiin dua tempat ya. Dan kalau nggak salah target gua ada yang tiga tempat. Tiga. Satu, dua, tiga, empat. Oh, yang skill bawahnya buat nambahin darah. Aduh, map ini lagi gue paling males ya map ini ya, terlalu besar mapnya, jadi gue terlalu sering muter-muter di mapnya. Ada Burgess sama kata gue. Gue sepertinya mau ngalahin Burgess aja. Burgess menjadi besar ya, Hawkins-nya. Hawkins kan ya namanya karakternya ya. Gue lupa. Harusnya Hawkins. Harusnya bener Hawkins. Oh, ternyata nggak suruh milih. Gue kira yang suruh milih. Cuman nambahnya nggak banyak ya untuk nge-heal-nya. Level 1 masih ya, anggap aja. Dan ada Marco lagi ya. Gue baru sadar gitu. Gue kayaknya kurang minum deh ini. Banyak ngelamun gue kayaknya. Baru sadar terus ke tadi. Ada Jabra. Cuman lumayan sih hidungnya, seenggaknya
membantu sedikit lah. Ini kelar. Kita suruh sama Kobe, berarti kita ikutin aja Kobe-nya ya. Kita bantuin aja ini si Kobe. Kobe. Buat kalian yang nonton Dead by Daylight pasti tahu lah Kobe itu artinya apa ya. Dan ini kayak jadi kekuatannya tumbuhan gitu ya. Jerami lah, jerami. Karena kan dia waktu berubah jadi gede kan kayak di jerami ya. Oh iya, jerami itu. Itu adalah jerami, rumput kering gitu ya, semacam rumput kering. Harusnya sih benar rumput kering sih, buat semacam sih. Ya kalau gue salah silahkan komen aja. Di bawah komen, benerin aja. Komen aja, bang, jerami itu emang rumput kering atau salah? Kalau gue salah juga komen aja. Baru ini. Koko wa mou ore no nawabari da. Yatta! Sugoi! Oh, ada Senkomaru. Kan merit juga ya. Hah? Anda kan juga merit. Kobe mau kabur lewat kapal merit. Kenapa Anda menghalangi? Kalau Bruno masih mending gitu menghalang. Coba sih, gue mau coba. Nanti aja deh yang marah nih. Gue tadinya mau nyoba yang marahnya gitu. Kalian melihat apakah dia berubah jadi gede gitu atau tidak. Ya, ini udah rank S. Ayo, ui. Udah clear jalannya, yuk. Kobe-nya gak mau kesini, guys. Nah, nih, baru kesini dia. Tuh, say. Megangin kartu. Oh enggak ding, bukan kartu. Ada Zoro dan Beach. Kalau gua nggak salah itu adalah Beach ya. Oh iya, Beach. Aduh, jangan Zoro dulu. Mulai Beach. Ada Garp juga. Kita udah tandain beach-nya. Oh enggak, gue kira jadi gede ya ternyata tidak. Oh sekarang Lucy-nya menjadi raja ya. Kalau kita yang menang, kita mengalahkan Lucy sekarang. Aduh, dibanting-banting lagi. Aduh. Kelar.
lumayan enak guys untuk Hawkins. Orang itu dolet ni katakanlah tidur tu, mewah na hanasnya. Hawkins ini lumayan enak pakai guys. Katta na, kado no yogen dori da. Lumayan enak juga, lumayan cepat gerakannya. Walaupun enggak secepat Katakuri atau siapa ya satunya ya. Suiteita yo da na. Lupa lagi ya, pokoknya itulah ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Lanjut ke Speed Strange versus Speed. Ntar gue lihat dulu. Nah kayak Cavendish, Cavendish juga cepet. Walaupun ini juga teknik type. Itu masih ya lumayan lah. Kita tetap pakai Hawkins. Ore no meimichi to wa dete inai. Ta. Langsung aja, tidak usah berlama-lama. Karena tadi kan sudah di upgrade ya. Kok loncat-loncat gitu sih? Hey, gue lupa itu buat nge-heal. Gue lupa kalau Hawkins itu buat nge-heal. Kayak chopper. Terus chopper. Buset, di atas gitu dia. Hei, turun deh. Wah, jangan bilang dia ada turun. Sumpah. Oh, bisa. Syukurlah dia bisa turun ya. Sampai kempak sih. Ada menyebalkan ini. Ada Robin. Oh, Bartolomeo bakal kesini, nanti kita ngerebut juga aja nih. Walaupun gak kelihatan sih kebarnya sama gua dari sini. Karena ada webcam. Jadi tidak terlihat. Ya itu benar. Oh, itu masih banyak loh sampai setengahnya. Yuk kita ke Bartolomeo aja lah. Kita ke Bartolomeo saja. Ternyata Bartolomeo nya tidak mendekat ya. Ada gar. Tapi nongol. この程度で俺を止められると思うか。さあ、ゲームを続けよう。ディティア、とっても強いんだね。憧れたな。 Dia pakai berry-berry, kita nyerang dari atas deh. Biar kelar. Kita balik lagi. Garp. Garp, ini kemana, wey? Sasuga, ne? Anata hitori to katesou yo. Oh,
ada kaku. Gue sampai lumayan apal gitu karakter-karakternya. Padahal gue nggak, gue nonton One Piece, cuman nggak full nonton semua gitu dari satu sampai akhir sampai sekarang ya. Karena kan belum akhir, belum ending. Gue nonton itu lumayan lumayan jauh filmnya, tapi gue nontonnya kayak potong-potong gitu, ada beberapa episode yang gak gue tonton gitu. Wah, ada lau. Yang benar ada lau. Oh ya, untuk karakter Carrot juga belum pernah dipakai. Belum dapat gitu ya. Belum dapat giliran untuk dicoba serangannya. Tapi topi The Franky guys. Rekor sih. Ini siapa ya? Lau apa ya? Oh ya bener Lau. Luar tuh itu siapa? Franky. Rajanya Franky. Oh, di tim gue karakternya si rajanya si itu. Tapi di ternyata, dan barusan gue lihat yang ngomong ternyata Jozu ya. Jozu. Oh enggak dong, Franky dong beneran. Beneran Franky guys. Rajanya tuh keren Jozu. Aduh ada dua tuh. Oh Franky ini ya, apa yang strange ya. Kan strange versus speed. Kalau kita nimbung di sini kita technique type. Bukan strange type ataupun speed type. Kita nimbung. Kenka urotte no kai? Koni-chan. Kelar, oke guys. Kelar. Dan dulunya masih ada, tadi darahnya sisa sedikit ya. Dah, berhadapan dengan dulu. Oke, rank S. Aduh, Nico Robin-nya nggak naik level ya. Dikit lagi. Dapat sarung tangan tingginya Carrot. Bukan Mike Tyson ya, bukan. Tapi itu punya Carrot. Oh, Mike Tyson udah. Kuat banget itu. Oke guys, sudah kelar ya akhirnya. Dan untuk selanjutnya kita bakal lanjut lagi dua sepertinya. Ini bakal dapet si Smoker. Jadi tunggu aja nanti.
Oke guys, jadi sampai sini dulu saja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, share, subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.